Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Wis Channel, dan hari ini saya akan melanjutkan video yang helm kemarin. Dan pada tahap ini kita tinggal melakukan pengecatannya. Dan helm ini akan saya cat seperti helmnya Johan Zarco. Dan saya akan jelaskan bagaimana caranya sejelas-jelas mungkin. Dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa, dan alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe. Oke. Asia. Langsung saja tahapan pertama. Kita bikin pola seperti ini. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama yang kalian harus lakukan, kalian bikin pola di belakang, di tengahnya ini. Setelah itu, bagaimana cara bikinnya? Cara bikin yang ini dari sebenarnya sangat gampang. Kalian butuhkan hanya kondisi kertas yang kecil, sebenarnya yang besar juga bisa. Ini punya yang kecil, kalian rekatkan di papan ujian seperti ini. Ini dua belah solasi kertas. Setelah itu kalian cutter dari titik tengah ini, ke sini. Kalian keruncing caranya seperti ini. Itu juga sebelahnya. Setelah kalian cutter, nanti hasilnya akan sini ya. Kita buka dulu sebentar. Dari dua belah solasi tadi akan menghasilkan dua bagian runcing seperti ini. Sekarang kita cutter, kita buka, kemudian kita tempel di helmnya. Nanti yang bagian putih ini akan kita cat berwarna merah. Setelah ini di sini kita cutter, mau dicutter semua teman. Nah, setelah itu kita ambil bulatan ini. Jadi hasilnya seperti ini, sudah saya cutter sebelumnya. Jadi tinggal kita buka saja. Hasilnya akan seperti ini. Dan ini tinggal kita cat merah dengan yang sebelum kita cat merah. Dan di sininya kita tutupin dulu biar tidak terkena cat. Sebenarnya mengecat seperti ini menggunakan paintbrush juga bisa, menggunakan gun juga bisa. Tapi kalau kalian menggunakan paintbrush, prosesnya agak lama. Jadi lebih cepat kita menggunakan gun saja. Kalau bagian-bagian kecil, pakai tembras sudah bisa. Oke, dan cantik di sininya. Dan kita tulisi itu.
cara membuatnya gampang sekali. Tinggal di print, terus itu kita cutter, terus kita cutter sini, terus kita semprot menggunakan pembras. Nanti kita coba saja ya, biar jelas. Oke teman-teman, kali ini kita masuk dalam proses pengecatan warna merah di bagian ini. Dan untuk ngecat warna merah ini jangan langsung ditebalin ya teman-teman, jadi ngecat tipis-tipis. Bagian dalamnya aja, bagian luarnya kita buang. Jadi seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita akan membuat list hijau di pinggir merah ini, list hijau dan hitam. Oke, langsung saja kita proses, tapi sebelumnya kita tutup dulu bagian merah dan putih ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita tutup bagian atasnya tadi, langsung saja kita cek pinggirnya nih. Ini sampai ke belakangnya teman-teman. Lakukan makanya kita cek mata dan cek semuanya. Oke, langsung saja. Teman-teman, gini hasilnya setelah cat warna hijau teman-teman. Jadi setelah ini akan kita bikin list hijaunya ini hanya untuk list saja, dan samping hijaunya kita kasih warna hitam. Oke, caranya pertama kalian tutupkan selasi kertas. Besar lebarnya sesuai selera teman-teman semuanya.
hasilnya setelah kita rilis konsolasi nanti yang konsolasi ini akan berwarna hijau. Di warna ini akan sewarna hitam yang seperti halnya warnaku. Oke teman-teman, ini setelah lapis pertama, jadi tahap selanjutnya kita langsung tebalin aja ini. Oke. Oke teman-teman, setelah jadi seperti ini, jadi kita tinggal memberi logo-logo yang ada di satu sini. Kita akan nanti saya akan beri logo monster ini sebenarnya sudah diputar seperti seperti biasa, jadi tinggal kita support
Oke teman, tadi hasilnya seperti ini dan ini sudah di clear sebanyak 2 kali. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kalian, mungkin ada yang bertanya kalau helm standar dikasih variasi seperti ini gimana hasilnya, dan inilah hasilnya. Oke. Dan helm seperti ini bisa kalian dapatkan di toko pancingan terdekat. Iya. Jadi helm seperti ini tidak ada di jual pasaran karena ini limited edition. Sombong amat. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan jika ada yang ingin ditanyakan tulis aja di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.